Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang pemandu yang dilihat dengan sengaja telah mencampakkan botol air ke arah maskot. Kejadian yang berlaku di sekitar bangunan Wisma Satok Kuching Sarawak ini membuatkan netizen berang dan menganggap pemandu tersebut tidak berakal serta terlalu biadab. Kalau tak mahu memberi sokongan, setidaknya janganlah sampai menghina kerjaya orang lain. Individu yang memakai maskot tersebut juga ada maruah dan perasaan. Biarpun hanya menjadi maskot dan penghibur jalanan, namun setidaknya dia telah berusaha mencari rezeki yang halal dan bukannya mencuri.